Thank you.
job, Rey. Masa aja, Rey. Rey sekarang udah besar dan dia sejak kecil mengalami cedera pada paruhnya akibat digigit sama induknya waktu dia susah untuk keluar dari cangkangnya. Mungkin maksud induknya adalah menolong anaknya agar bisa keluar dari cangkangnya. Namun apalah daya, ternyata hasilnya seperti ini. Untungnya ketahuan dan telur itu yang sudah bolong saya selamatkan, dan inilah Ray sekarang sudah menjadi burung yang sangat pintar ya, jinak dan sangat menghibur. Namanya Ray. Inilah Ray. Oke, terima kasih sahabat sudah melihat video perjalanan hidup Ray dari telur hingga menjadi menggemaskan seperti ini ya sahabat. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe sahabat ya. Subscribe itu gratis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ray. Ray, go. Ray bersama Rayvan.